Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Si Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiac. Dan ini adalah video yang lumayan banyak kalian request dari akhir bulan kemarin ya. Sesuai sama judulnya, kita bakal bahas tentang persiapan event Thanksgiving Rotopia Indonesia tahun 2021 part pertama. Kayak biasa ya teman-teman, part pertama ini benar-benar newbie friendly, dikhususkan buat kalian yang belum pernah ikutan Thanksgiving sebelumnya. Kita bakal bahas tentang apa itu event Thanksgiving, tanggal berapa biasanya diadain, bagaimana cara ikutannya, apa aja harus dikerjain, item apa aja yang biasanya bakal kita dapatin, dan tentu aja apa persiapannya. Buat yang udah pernah ikutan, jangan khawatir ya, masih ada part kedua dari tutorial ini di next video. Kita bakal bahas yang jauh lebih advance lagi, seperti barang-barang Marvelous, barang-barang yang kayaknya wajib kita simpan, jangan kita jual dulu, jual nyantar-ntar aja, atau bahkan barang-barang yang kayaknya lebih baik kita pakai sendiri dan gak dijual. Saya sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat klik like dulu di video ini dan subscribe ke channel Jurnal Si Gendut, karena seperti biasa, per 10.000 subscriber sekali, gue bakal bagiin satu buah remen buat kalian yang beruntung. Saya langsung aja yuk, papanya panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke iklan dulu boy. Baru pertama kali nih ada di pet promo Jurnal Si Gendut, bukan war jasa tapi war game. Teman-teman Sobat Zoo, kalian lagi cari tempat buat nongkrong tapi bisa ngelakuin berbagai macam aktivitas, main berbagai macam game, dan bahkan AFK doang berhadiah. Mau dong, gak mungkin kagak. Saatnya kalian buat datengin word ini nih, word di hati by Vini7. AFK 1 jam dapat 5 WL, gue kagak ngerti lagi deh. Kalau gitu besok gue mau udah nongkrong di sini pagi-pagi sambil kerja. Gue nongkrong di sini berapa jam, balik-balik bawa WL, kagak ngapa-ngapain. Ini gak produktif coy. Tapi itu merupakan salah satu dari keunikan word ini ya. Kalian bisa nongkrong sambil dapat WL juga. Kalian bisa main game, ada jangkempon, gunting batu kertas. Boleh main DS game juga. Word ini juga udah disediain kayak apa namanya, vending-vendingan kecil kayak gini, dan di bawah ada spot buat kalian mancing nih teman-teman Sobat Zoo. Wordnya juga fotogenik, dan seperti yang kalian lihat ada room-room tempat hadiah nih. Kalian bisa menangin hadiahnya dengan cara jawabin pertanyaan yang ada di password door, terus jawabannya dikirim lewat IG ke IG-nya si Christian alias si Vini7 tuh ownernya. Lalu kalian bakal dikasih nih giveaway-nya. Ada banyak loh, di kanan ini aja ada 4 di sini gue lihat, dan di sebelah kiri juga ada. Kata owner sih dia nggak ngincar-ngincar profit banget, yang dia incar malah honor word-nya, dan dia cuma minta sama kalian kalau main ke sini sambil nongkrong jangan lupa di red 5. Masih banyak lagi keunikan word ini yang gue harap kalian eksplorasi sendiri ya teman-teman Sobat Zoo. Yang penting kalau kalian pengen nongkrong, santai, main game, mancing, dan segala macam kegiatan lain, dan dapat bonus WL juga kalau AFK, silakan mampir ke war ini, ke war di hati by Vini7. Terima kasih. Oke, kita ngomong dari mana ya? Dari dunia nyata dulu deh. Thanksgiving Day. Thanksgiving Day ini biasanya diadain di dunia nyata tiap hari Kamis minggu keempat setiap bulan November, yang dimana Jumat besoknya kita biasa sebut dengan Black Friday. Kebetulan dua-duanya event ini ada di Grotopia nih, tapi kita nggak tahu tanggal berapa. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya sih, biasanya diadain di minggu ketiga sampai minggu keempat juga nih. Artinya bakal barengan dong Mbak Angga, Black Friday, Cyber Monday, sama Thanksgiving di Grotopia. Bisa barengan, bisa tidak teman-teman Sobat Zoo. Gue agak doubting kalau misalnya, agak rancu sih kalau misalnya barengan. Jadi kita tunggu aja nih, makanya kita bikin persiapan dari awal bulan kayak gini. Nah, kita fokus sama Thanksgiving dulu aja di video kali ini buat kalian yang belum pernah ikutan ya. Di event Thanksgiving, kita akan berkutat di sini nih, di Thanksgiving Bell. Thanksgiving Bell ini biasanya dijual seharga 5.000 gems di... kebalik, 5.000 gems di store. Nah, semenjak tahun 2020 kemarin, metanya agak sedikit berubah. Kalian bisa beli yang pack isinya 3, itu 15.000, tapi dapat bonus nih. Bonusnya tuh kayak vacuum cleaner yang namanya Turkey Sucker. Jadi kalian dapat 3 Thanksgiving Bell, dapat bonus 1 Turkey Sucker, dan kalian beli 15.000. Jadi barang ini gratis. Tapi di sini nih, di Thanksgiving, di Turkey Sucker ini profit utamanya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Thanksgiving Bell ini, kita bakal masuk ke sebuah event di mana bakal muncul kalkun 5 ekor dalam war kita terbang-terbang kemana-mana gitu. Nah, kalian harus pukulin si kalkun ini dalam waktu 90 detik sebelum kalkunnya kabur ya. Nah, kalau kalian bisa pukulin kalkunnya, kalian bisa dapet yang namanya ini, Dead Turkey. Dead Turkey, ada pokoknya gitu deh namanya. Pokoknya daging kalkun yang udah tiwas, pokoknya gitu ya. Nah, ini teman-teman Sobat Zoo, tinggal kalian bakar nih di combustible box. Combustible box itu bisa kalian beli atau kalian bisa dapetin gratis dengan cara mademin api. Seingat gue 200 api, apa 100 api gitu. Tapi kalau kalian mau beli, beli aja murah kok si Highly Combustible Box ini. Tapi setelah kalian masukin ke dalam Highly Combustible Box, kalian harus bakar nih. Bakarnya bisa pakai pocket lighter, boleh pakai yang lain-lain, pokoknya apapun yang bisa menghasilkan api deh.
pakai Eldritch Prime juga nggak apa-apa. Gak dapat banyak toh kalian dari Halloween kemarin, pakein aja. Cuma sayang sih, soalnya HP-nya nyebar kalau si Eldritch tuh. Kalau pakai pocket lighter kan cuma sebiji. Nah, ini pakai pocket lighter aja ya. Terus kalian bakal dapat ini nih dalamnya. Habis kalian masukin ayam yang ini nih yang sebelahnya ke dalam highly combustible box, ditutup terus dibakar, kalian dapatnya ini. Roasted turkey. Nah, roasted turkey ini kalian tinggal pakein deh ke badan. Jadi kalian pakai SSP gitu, klik-klik ke badan. Nanti kalian bakal dapat item-item yang lumayan banyak nih, teman-teman. Salah satunya nih item-item yang ada di bawah sini nih. Nih ada turki, apa nih gue lupa namanya ya. Pokoknya ini buntutnya gitu, buntut turki. Ini kostum turki ya semuanya ya. Ini buntutnya, ini celananya, ini bajunya, ini kayak kepalanya, ini kaki, ini kayak paruh. Ada satu lagi namanya turki wing. Turki wing itu harganya lumayan mahal tuh, bisa 20-25 WL. Nggak tahu deh tahun ini mungkin bisa naik karena apa, tunggu part kedua. Nah itu juga bisa dapat ini nih, kayak turki carving set, bisa dapat frame juga. Frame ini kayak yang dilingkarin di potret-potret kalian tuh. Nah terus bisa dapat ini item-item yang agak sedikit berbeda ya, kayak wagon-wagon, high chair, ini kayak tutupan wagon. Ini turkey feather, dapat ini juga nih wagon wheel, Thanksgiving bell namanya. Dinner bell. Terus yang paling menarik itu adalah sweet potato. Sweet potato ini kenapa gue bilang lumayan bagus, teman-teman Sobat Zoo? Karena gini ya, sweet potato ini kalian tinggal kumpulin 3 nih. Kalian kumpulin 3, kalian grind di food grinder. Dia bakal jadi sweet potato mash. Ini adalah salah satu bahan untuk ngebikin yang namanya sweet potato tots. Barangnya yang ini nih. Dan bahannya ini, lumayan gampang kan? Ada flour, ada egg, ada bacon, dan tentunya sweet potato mash. Nah, item ini lumayan berguna. Kalian bisa makan, buat kalian yang hobi masak tentunya ya, ini berguna banget nih. Dia akan menambah persentase masakan kalian sebanyak 10% selama 30 menit. Karena kan zamannya Growtopia tuh lagi ngelag-ngelag ya. Kadang-kadang kita kalau mukul rada ngelag, apalagi kita lagi mukul masakan kan. Kadang-kadang kalau kepukulnya telat, persentase masakannya itu pas-pasan, bahkan bisa bikin masakannya jadi gagal. Nah, dengan adanya sweet potato tots ini, kalian bisa masak dengan tenang nih. Ya nggak tenang-tenang banget sih. Seenggaknya kalau ngelag dikit, insya Allah jadi barangnya, kira-kira kayak gitu. Nah, itu cara profitan pertama ya. Yang profitan keduanya adalah dari turkey sucker yang tadi kita bahas. Saat kalian ngebeli 3 buah turkey bell langsung tuh yang paket 15.000, kalian kan dapat turkey sucker. Nah, ini lebih enak nih. Kalau tadi kita keluar kalkun banyak, kita pakai Thanksgiving bell, keluar kalkun banyak di world tuh, kita mesti pukulin satu-satu lama. Kalau dengan turkey sucker, kita tinggal pakai nih di tangan turkey suckernya, kita sedotin. Itu bisa cepet banget. Gue biasanya pakai 3 Thanksgiving dinner bell sekaligus. Jadi ada 15 kalkun keliling-keliling tinggal gue sedotin. Nah, cara gacanya beda nih, teman-teman. Gacanya baru berlaku saat pecah turkey suckernya. Jadi turkey sucker ini bisa pecah. Saat dia pecah, dia bakal ngeluarin beberapa jenis item nih. Bisa ngeluarin turkey feather, bisa ngeluarin roasted turkey yang kayak gini langsung beberapa biji, atau bisa dapat organic turkey. Ini adalah lanjutan gacanya. Kalau kalian nggak mau lanjut gacha sih, di sini kalian bisa jual langsung organic turkey-nya ya. Tapi kalau kalian mau lanjut gacha, kalian tinggal pasang turkey yang si organic ini di war kalian, kayak kalian taro gitu. Ntar kalian pukulin, dia nggak lari kemana-mana kok. Tinggal kalian pukul aja sampai pecah. Nah, dia lumayan banyak, kayak kalian bisa cek di sini nih. Ada pigeon. Pigeon ini kayak mel-mel gitu, kayak apa sih? Kayak CCTV gitu. Terus ada Eagle Statue, ada American Sports Ball Jersey, ini menarik ya, karena ini kayak Ancest tapi di badan. Terus ada Ultra Sports Ball Bat, ada Crown of Enlightenment, Presidential Wig, High Chair, All You Can Eat Beef, Organic Turkey Feather. Ingat, Organic Turkey Feather dipakai banget buat bikin tegerot ya. Lalu ada Turkey Sucker, bisa balik lagi dapat Turkey Sucker, dapat Turkey Wings, Pilgrim Bonnet, Reading Turkey, Reading Bell, dan Turkey Head. Nah, teman-teman Sobat Zoo, tadi gue udah ngomong ya, American Sports Ball Jersey sama Organic Turkey Feather. American Sports Ball Jersey itu yang ini. Barangnya gue bohongan nih. Ini kayak Ancest merah. Levelnya level 3, seingat gue kalau nggak salah nih. Jadi efeknya sama nih. Dan dia di badan. Bayangin deh tuh, kalian bisa pakai Ancest biru. Dapat seat lumayan banyak nih, nambah tambahan seat. Bisa sambil dapat tambahan gems pakai America Sports Ball Jersey. Ini barang lagi mahal-mahalnya, tapi sekarang udah lumayan turun nih. Kemarin mahal-mahalnya sempat 57 DL-an, sekarang udah turun 40-an, nggak tahu ntar bakal digimana-gimanain lagi sama orang. Sama organic turkey feather tadi, kalian kumpulin 5, dan turkey feather biasa 50, kalian bisa bikin tegerot. Ingat ya, tegerot ini saat kalian mancing, kalian akan selalu dapat ikan. Oke?
Nah dari sini kalian udah dapat dong ya artinya persiapannya bakalan apa. Bener banget teman-teman Sobat Zoo, persiapannya jam lagi, buset dah, baru habis kemarin Halloween, butuh jam banyak, kena ini dapat suruh jam lagi. Belum lagi bulan ini katanya kelasnya surgery, harga PK udah lumayan mahal, harga jam naik lagi. Aduh, tapi biasanya sih ya, biasanya nih orang nggak terlalu banyak banget beli Thanksgiving Bell ini. Nggak tahu lah tahun ini ya, karena tahun kemarin kan orang baru kegap tuh dapat yang American Sport Bowl jersey dan segala macam kan. Nggak tahu lah tahun ini bakal banyak atau nggak. Yang pasti untuk di channel JSG sendiri, gue bakal sparein beberapa gems buat kita pakai bareng-bareng. Nggak, kalian boleh dah tuh mau pukul-pukulin atau mau pakai Turkey Sucker juga nggak apa-apa. So, kalau kalian mukulin ya, bakal kalah nih kalian sama yang nyedot-nyedot. Jadi gue harapin kalian siapin juga Turkey Sucker. Siapa tahu kalian dapat organik Turkey dan bisa dapat item-item yang bagus tadi. Gini doang bang videonya. Iya teman-teman Sobat Zoo, soalnya kalau gue bikin video panjang-panjang, kalian tuh rentan nyekip sini aja. Kayak udah kepanjangan gue bikin. Tapi udahlah, yang penting informasi buat pemulanya udah lumayan lengkap ya. Buat teman-teman yang udah pernah ikutan Thanksgiving sebelumnya, seperti gue bilang tadi, jangan kecewa ya. Bakal ada part kedua, kita bakal bahas tutorial yang lebih advance lagi. Termasuk kita bakal coba lihat tentang sportball jersey sama si Tegero tadi, kalau kalian penasaran. Jadi apa yang mau kalian tanyain teman-teman Sobat Zoo, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Besok juga gue bakal nanya kayak gitu. Dan kalau kita sempat bikin part 3-nya, gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang bagus-bagus itu di satu video khusus. Ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Sekarang gue Angga The Zodiac pamit undur diri dulu. Sampai ketemu kita di video dan live berikutnya. Sukses.